Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam tekaur kungi pas bae. Bapak-bapak tekaur kungar rokok bae. Nunga jawab salam sing kalamat. Anu jomblo sing geura boga jodoh. Loba lu jomblo urang deui ya. Mudah-mudahan ibu-ibu nu loba hutangna jadi suksing lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bedas-bedas nama loba hutangna ini hadir. Alhamdulillahi alimi sirri wa akhfa wa kashifid duri wal balwa alladhi khalaqa fasawwa wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad rasulihil mustafa wal mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila qawmil jaja imah gedong moal di gandong pakaya loba moal di bawah istri geli mual di ais angin amal jeng sodakoh nolengnang rumah besar imah gede mual bisa dibawa ke kuburan saha nu ke kuburan pelemah maut kurang pak pamajikan ngendatang ke kuburan doang ceriki api-api paeh salakina langsung paeh terus menang tujuh kue mah cerik deui wae cerik nu kadua mah beda mojoh cik anakna ulah cerik bae aing mah cerik geu nu tahlil goreng kabeh hungkas euy da ibu mun kitu aya nu kitu eta ulah bu omongna mah sehidup semati atuh sehidup semati mah hidup aeh ka ditu guna. Jadi imah ulah dibanggakan, imah ulah dijadikan perhiasan, tapi hiasi ibadah adalah dengan sholat maca Al-Quran. Sebab diantarana maca Al-Quran diriwayatkan, Homsun hunna min dawail qalbi. Gesan ibu-ibu nu parusing, iya ayah ubarna. Bapak-bapak nu sok lalir, iya ubarna ayah. Bejakan ulah. Qala Abdullah al-Intoqi. Kayak kira-kira Intoki di belah mana ya? Intoki bu, di mana Intoki? Tokyo, Tokyo. Di dia lurus ke barat, ke ayah laut ngojain di dia dah. Makin gede bong, ulah main kapal, terus main lurus ke mentok tiang listrik dah. Eta PLTU tadi di dia. Kuma ngomongnya, Homsun hunna min dawail qalbi. Lima perkara adalah sebagai ubar hate anu para rusing, ubar hate anu sok ringrang. Ibu ari tiberang sok lalieur, sok ringrang, tepuguh perasaan ieu ubarna. Mana di antarana ubarna? Hiji qiraatul Qur'ani bitadaburi bil makna. Anu kahiji ibu-ibu maca Qur'ana bari dilenyepan bari diartikeun jeung makna maknana. Ibu kahartin teh ieu bahasa Arab. Tapi kita tadi ngupingkeun ngobrol ieu rada kahartin rada teu kahartin saeutik. Kaepa halu? Bagaimana kabarmu? Hali hoe. Min aya nang ta? Dari mana kamu? Ana
Min Sukaresmi. Apal teh urang Sukaresmi apal toh? Ya, urang siap. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak ada pengorbanan. Siapa gerangan yang berbicara yang sangat tampan sekali ini? Waduh, maaf bu, ngalam sorangan jauh mengalami yo di dia mah. Abi, urang kecamatan Sukaresmi, kampung nak Rancajaya, pamajikan anak hiji, anak nak gelap. Kalau bahamat anak nak ulah aneh, pakai samping baik kamu mana gini. Lamun hayang tinggal muka dan koroset dan beres. Jajal modal pakai celana. Encan muka pun celana, muka helm, muka baju tu encan kau gencet pusar lek segala macam. Oh, pelai deba terjadi deba. Coba pakai samping jajal tak? Kiai mah di mana lagi ngabaduk anak? Ia lamun tu dia mau luhijin nungguan lawang harumnya saya ia pulai. Ku anak pula, nulawang kedua tu saya lawang dapur mah puguh tiruan. Nyiapkan berkat mata kiki ulah lucu tu jadi berkat lagi. Anak pula genap genap kardus ibu dulu lagi. Ya Allah anak kardus ini iba. Ulah gandeng balik tirangkas ulah kena rajia. Pulukun ulah pakai jubah kiri teroris ulah. Berhenti. Ada apa pak? Ini dari mana? Terus cara amah wajik ulah buka bagasi. Dibuka pula bagasi. Kok ada dua? Iya, satu buat saya, yang satu buat supir saya. Oh, oh kalau wajik belum ngerti dong itu tah. Salah. Salah itu ngomong gitu salah. Tangkapan tadi dapat ngaji dah orang. Ayo, Ji. Hah? 100. Lain kardus memek kardus sih. Maca Quran. Iya setiap maca Quran ibu-ibu diganjar ku Gusti Allah keboga wudu ge ditalar 10 kabagusan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Idza waqatil waqiatu laisa liwaqatiha kadibah. Sabar huruf kabeneta itu. Sabar huruf tadi yang dibaca kukula bu. Ibu sok hitungan huruf Al-Quran. Sarua doang bapak-bapak telo. Hari duit salah kesok dihitungan. Wow, kayak jok kadinya. Kok mau itu nurunuh, di mana lagi? Dahar tedai. Karena kopi endu, karena kokodoh endu, resepnya karena duit nu hejok bah. Benar kita nuramil gitu ya? Kerkulang boga anak nuka dua, benar. Eta anak kula nu kadua iindungna teu daekeun dahar. Hayang kana lengkeng, teu kabeulikeun lengkeng. Eueuh di kula. Dibere ku kula langoko, teu jadi ngorendongna. Pelebah lahir eta ngacah wae. Beuh cikula teu kabeulikeun lengkeng ieu kieu berarti. Barang nu kadua hayang naon ku kula dibeulikeun? Hayang jeruk, hayang samangka, hayang melon, hayang buah berenuk. Ini digunakan kukul. Hei pelepah lain jangan ngacah banyak berakhir. Cikula lain ku masalah gitu tama. Mesti ditunang berkuru ngacah nurutan jadi hidungna. Maca Quran. Ngan dia mau ngerti karena maca Quran. Lamun hinta guguru el. Guguru el. Bo. Ibu kewajiban dipagah anakku salaki. Anak kewajiban dipagahanku ibu-ibu jangan salah. Ibu sok magahan anak. Karena Al-Quran sok magahan Didi tumat nilo gerang aji dia gerang aji dia mana nama gerang remote baik ibu-ibu mah bener teh tak bari nu dideuleuna si tuja teh si tuja nyaho teh ibu ka tuja urang India teh nu kasep meureun gue lagi nyaho ieu kula mah teu dulu deuleu karena TV paling intip doang 2 jam gitu lah salah dia salah ampura santri geus salah masalah wae jelema mah. Ari teu mampu mah bu pasantren kun yeuh kiai kabeh nu dihareup. Dolot dina beungeutna teh. Hirungna ge anu mancung kabeh berarti geus kiai teu nu mancung dah. Anu pokona geus harideung de tarangna, eta geus kiai kokot eta. Teu nyaho mantuk meureun kana batu. Yang dihideung de tarangna, geus loba eta mah ilmuna loba sujud datang. Kadinya dipasrahkeun.
cara masrahkeun anak kanu jadi kiai biasa doang baheula. Mawa beas, mawa geblong, ulah gede-gede geblong, nasa gede-gede lawang lima deh. Ulah-ulah mawa duit, pan sieun sieun ngamplok, pan kakinya mah ulah. Ulah kudu ngamplok, doang dikulet telok-telok marere duit kuma panen bae. Kayaknya sepanen lima kalung ewang, beres cipula segitu nih. Atuh pan ngejek neta. Ada teman menjelaskan anak tebu, gak ngus gitu bae. Eta masantren jaman kuari kabeh hayang ka modern bae. Padahal mah eta disalapi jaman kuari masantren nekumat tebageurna eta guru. Nya dipagahan elmuna, nya dibikeun kadaharanana, caina beak kalapana daugana beak jambuna beak dihakanan ku santri. Lillahi ta'ala bae. Diakhiri dengan salam. Assalamualaikum. Saya akan berdamai dengan tetangga, dengan handai tolang, dengan saudara sebelah kanan. Assalamualaikum ke kiri. Saya akan damai. Saya tidak akan mengganggu. Tangan saya tidak akan menzolimi. Lidah saya akan menzolimi handai tolang kita. Coba kalau itu hadirkan di tengah-tengah masyarakat di luar sholat, beres. Sekarang masalahnya, kita sholat, kita puasa, tapi tetap saja tidak bisa menghadirkan nilai-nilai puasa dan sholat kita di tengah-tengah masyarakat kita. Artinya, sholat kita tanda tanya. Ibadah kita, kita berikan tanda tanya. Kenapa? Mungkin sholatnya kurang baik, sholatnya tidak dihayati, dan lain sebagainya. Singkat kata, mudah-mudahan tadi juga sudah dibahas oleh ketua panitia bahwa kita melaksanakan haul para waliullah ini minimal ada empat hikmah. Ya, mudah-mudahan. Kita singkat, yang pertama, kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ini ada dua hikmah di sini. Yang pertama, karena ini kita memperingati wafatnya para waliullah, mudah-mudahan hikmah yang pertama kita ingat mati. Kullu man 'alaiha fan, semuanya yang hidup akan binasa. Akan wafat, akan hancur. Mungkin ini sebagai rem kalau kita ingat mati, ingat wafat. Ketika kita menzolim orang lain, kita ingat, oh ya biasa takut mati. Sekarang ini banyak yang masih muda, di bawah saya umurnya ada beberapa teman yang meninggal.